Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, sehat dan tetap semangat. Jumpa saya kali ini di Bio Sahib Channel. Itu teman-teman, saya akan membahas tentang uang koin 20 sen dari Bank Negara Malaysia. Ini teman-teman, uang 20 sen dari Bank Negara Malaysia, yaitu tahun 2017. Itu lambangnya ada bunga, teman-teman. 20 sen. Ini ada bunga. Teman-teman, tahun 2016 itu 20 sen Bank Negara Malaysia, tahun 2016 ini 20 sen juga, tahun 2017. Ini tahun 2017. Ini tahun 2017 ini. Ini gambar bunga. Tahun 2000. Ini tahun 2014, teman-teman. Itu 20 sen Bank Negara Malaysia tahun 2014. Lambangnya bunga, teman-teman. Ini juga. Ini 20 sen Bank Negara Malaysia tahun 2017. Ini 2017, teman-teman. Ini bahannya, teman-teman. Seperti bahan logam kuning seperti emas, teman-teman. Tapi dia tak tahu ni apa, logam emas atau jenis logam biasa atau kuningan. Tapi kelihatan seperti emas ni. Ini bahannya pun bahan logam biasa, teman. Mungkin dilapis seperti celupan emas. Dia kuning, teman. Kelihatannya seperti kuningan. Tapi bukan kuningan, teman. Tapi kuningan seperti kuning emas. Tak tahu sebenarnya bahannya lagi apa ini. Ini, teman-teman. Uang 20 sen dari Bank Negara Malaysia, tahunnya ada yang sama ada yang tidak, teman, itu tahun 2016, 2014, 2017 dengan nilai uang 20 sen, tapi uang nilainya sama, teman. Dan ini pun masih bisa digunakan di Malaysia, teman, masih bisa dipakai. Ada 2, 4, 6, 8.
uang pecahan 20 sen. Tahun 2017. Ini teman-teman, uang 20 sen tahun 2014, teman-teman, uang 20 sen tahunnya berbeda, teman-teman. Tahun 2014 dan tahun 2017, nilai uangnya 20 sen Bank Negara Malaysia. Oke lah teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang uang Bank Negara Malaysia 20 sen ini ya teman, yaitu tahun 2014 sampai 2017. Sampai di sini dahulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.